Loh, Mbah. Mbah wangsul. Nggih, Mbah. Apa? Mboten napa niku? Lah niki cengeng. Oh, ini simbahnya baru pulang dari sawah. Nggih. Membawa lombok, masih kuat nyunggi lombok, Mbah. Kasih. Lombok sinten ngoten niku? Lomboke niki anak-anak kula ngajeng. Oh, lomboke putrane udah lombok niki opo. Alhamdulillah. Disekecak kerian dong, Mbah. Santai-santai rian kula mriki meleh. Nggih, nggih. Kan wak arep ento. Sore sahabat Al Arif, alhamdulillah tadi ada titipan dari sahabat TikTok untuk Mbah Jan. Ini kita akan membelikan paket sembako. Kita sedang memilih-milih sembakonya di Jepon. Nanti kita akan mengantarnya ke rumahnya Mbah Jan. Terima kasih orang baik yang sudah mengirim untuk Mbah Jan, semoga bisa menjadi amal soleh dan menjadi ladang amal kelak di hari kiamat. Alhamdulillah sahabat, sore ini kita membawa misi, kita menjadi kurir sedekah. Kemarin setelah viral di TikTok dan Instagram, ada sahabat kita yang dari Surabaya menitipkan sesuatu untuk Mbak Jan dan juga istrinya. Ini kita menuju ke rumahnya. Ini sudah masuk wilayah Desa Palon, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Hanya baca di desa ini. Karena lokasinya berada di pelosok desa. Ini kita melintasi persawahan. Kanan dan kiri itu adalah sawah-sawah dari penduduk. Di sini banyak sekali yang bertani. Amit, Bu. Go, Bu. Suasana yang sangat sejuk sekali. Angin bertiup sepoi-sepoi. Nah, ini kita sudah masuk wilayah dukuannya sahabat, yakni Dukuh Gendo, Desa Palon. Amit, Bu. Jalannya seperti ini. Nih, kembali lagi ke sini. Dek. Amit, Dek. Kembali ke sini lagi. Itu rumahnya di bawah itu, sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, bacaan wonten? Nang omah nggih. Ini kembali ke rumahnya Mbah Jan. Coba kita cek di rumah apa ndak. Nuwun. Ya.
teseh teng saben. Mungkin masih di sawah. Sepeda wonten nggih, Mbak? Oh, nggih. Cedak niku. Ini sepedanya Mbak Jan yang kemarin itu. Kita berada di rumahnya ini. Itu kewannya, sahabat, kewan atau kamar mandi orang desa seperti itu tempatnya. Dan ini adalah dapurnya. Dapur untuk memasak. Loh, Mbah, mbe wangsul. Nggih, Mbah. Ya, Pak. Mboten napa niku? Lah niki cengeh. Oh, ini simbahnya baru pulang dari sawah. Nggih. Membawa lombok, masih kuat nyunggi lombok, Mbah? Masih. Lombok sinten ngoten niku? Lomboke niki anak-anak e kula ngajeng. Oh, lomboke putrane ngunduh lombok niki opo? Alhamdulillah. Disekecake riyen lho, Mbah. Santai-santai riyen. Kula mriki mleh. Nggih, nggih. Halo, Pak, kok riyen to? Ini baru pada sampai rumah. Mbah nuwun sewu, niki wonten titipan saking Rencang teng Surabaya. Naminipun Mbak Ova Arofah. Titip kanggo mbae niki wau ditumbas ne napa sembako, saged nggih tambah masak-masak. Terus niki wonten sekedhik nggih agem bae kula sak dermo nyampaikan titipan saged tinggi tambah-tambah blonjo nggih kangge Mbah Kakung kali Mbah Putri sehat selalu nyuwun dongane Mbah kagem Mbak Ova kali keluarga selamat sak ngajeng sakune seger waras sak lami-lamine sampun cekak mawon nggih agem Mbak Ova nggih Mbah teng Surabaya lha nggih alhamdulillah nggih matur nuwun Mbah niku. Nah, ini kita berada di rumahnya Mbah Jan. Oh, niki nyuwun mimik nggih. Toyo kendi wonten isine mboten, Mbah? Ini airnya air kendi. Airnya air godokan nggih, Mbah nggih. Niki air kendi. Niki tas anget iki ya, Pak. Oh, nggih. Masak terus nggih kayu ngoten niku nggih, Mbah. Oh. Berarti minumnya toyo godokan niku wae nggih. Nek tumbas toyo ngoten niku mboten anu nggih, mboten cocok nggih. Oh, rasane beda ngoten nggih, Pak. Thank you.
sandalan nih. Biasa Pak, enak ngoten iki ngelapah. Pun biasa nggih. Ini mau mandi aja, ini ngasuhnya seperti ini sahabat. Ampun bek-bek lho Mbah Abot. Wala bek ya Mbah. Wis kuat. Oh. Nek buat air minum ambilnya di sumur sana. Masih jauh lagi nggih Mbah. Nek niki buat mandi nggih. Atas lho Mbah. Ini jadi mau mandi aja harus ngambil air seperti ini dulu sahabat. Pun biasa nggih Mbah. Nah ini kiwane Mbah Jan di sini nih. Mandi di sini nih ya Mbah ya. Oke Mbah, monggo dilanjut. Nek siram-siram riyen. Mbah Jan, cekap semanten nggih. Kula nyuwun pamit. Mugi-mugi sehat selalu. Nyuwun dongane nggih, nyuwun pangestune Mbah. Nggih. Amit riyen nggih Mbah. Sehat selalu didongakno putu-putune. Amin ya rabbal alamin. Amit riyen nggih. Matur nuwun. Pun ngicipi toya pendine seger. Tak pamit riyen pun dalu. Kapan-kapan saged sowan mriki melih. Nggih. Sehat selalu nggih Mbah. Alhamdulillah sahabat, titipan dari sahabat kita Mbak Opa Arofah beserta keluarga di Surabaya sudah kita sampaikan kepada Mbak Jan dan sudah diterima. Saya pribadi dan juga mewakili Mbak Jan mengucapkan terima kasih. Semoga berkah dan tentunya semoga menjadi ladang amal bagi Mbak Ova Arfa beserta keluarga. Lemah teles Mbak, Gusti Allah sing bales. Mugi-mugi selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran rezeki. Demikian sahabat, untuk konten kali ini saya tutup dulu. Saya ucapkan terima kasih yang sudah selalu menyimak dan serta mendukung channel YouTube Sahabat Al-Arif Dora.